14 bulan telah terbukti kinerjanya menyelesaikan infrastruktur melebihi target RPJM tahun 2020. Pelayanan UGD, Puskesmas, Ambulan, gratis. Pelayanan pengaduan masyarakat, cepat dan tanggap, serta layanan kependudukan, KTP, Kartu Keluarga, gratis. Milih bupati, sing penting kerja nyata nih. Ingat, ojo kapusan janji sing durung mesti. Lanjutkan! Bupati Lampung Timur Bapak Haji Zaiful Bukhari berpasangan dengan Bapak Sudibyo Minggu 8 November 2020 susunan acara 1 pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun sikam hadapi sudin kami sudah hadir di kediaman Wali Sikam Ismail. Kegiatan kunjungan kampanye terbatas. Pasangan calon bupati nomor 2 Zaiful Bukhari, Sudibyo terus mendapatkan simpati dan dukungan dari berbagai kalangan. Hal itu terlihat saat paslon nomor 2 tersebut mengadakan kampanye terbatas tatap muka di Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Minggu tanggal 8 November tahun 2020. Acara berlangsung di kediaman salah satu tokoh masyarakat Desa Mataram Baru, yang bernama Ismail Pengiran Rajo Yang Tuan, berlokasi Dusun 1 Desa Mataram Baru. Kegiatan kunjungan silaturahmi itu pun dihadiri langsung oleh pimpinan redaksi media Sergap Buser. Haji Napoleon, ZP, beserta Haji Ayong Ismail, dan Haji Badri. Kegiatan kunjungan kampanye terbatas itu pun disambut baik oleh masyarakat Mataram Baru, sangat senang dan bangga atas kehadiran Bapak Calon Bupati Lampung Timur, nomor urut 2. Pada kesempatan itu, Zaiful Bukhari didampingi Haji Ayong Ismail dan Haji Badri, menyatakan akan visi dan misi pembangunan Lampung Timur yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat antara lain, pembangunan infrastruktur hingga ke tingkat desa. Langkah yang akan kita lakukan, yaitu meneruskan program yang sudah ada. Kita ketahui bahwa selama ini banyak masyarakat kita yang mengeluh bagaimana bisa berobat, ya, bagaimana bisa menjaga kesehatan apalagi dalam pandemi COVID-19. Ekonomi kita menurun, pendapatan menurun, tentu juga kesehatan harus bisa kita jamin. Oleh karena itu bahwa saya sudah mempunyai program terkait yang pertama, berobat gratis. Kita bisa berobat gratis di semua puskesmas dan juga rumah sakit umum dan sebagainya dengan modal KTP dan fotokopi kartu keluarga. Pertama, terkait dengan berobat gratis. Yang kedua, saya juga sudah menyiapkan mobil ambulan di 24 kecamatan, 34 puskesmas, rumah sakit umum daerah Sukodana, itu bisa digunakan oleh masyarakat Lampung Timur juga secara gratis. PKK, akte kelahiran, kalau ada yang impor KTP, KK, akte kelahiran yang terkait dengan dinas kependudukan catatan sipil juga secara gratis. Tuh. Begitu juga terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan. Alhamdulillah tahun 2020 dalam situasi pandemi COVID-19, anggaran kita menurun dengan adanya refocusing dari Jakarta dengan baik. 257 miliar untuk perbaikan jalan di Lampung Timur ini sudah selesai dilaksanakan. Itu diantaranya Bapak Ibu hadir sekalian. Dan masih banyak program-program lain yang sedang berjalan dan yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, itulah program-program yang sudah ada terus akan kita lanjutkan.
Kemudian, pelayanan kesehatan, ambulan dan pelayanan administrasi kependudukan gratis. Dalam sambutannya, calon Bupati Lampung Timur nomor urut 2 Zaiful Bukhari menyampaikan misinya ke depan peningkatan serta meningkatkan pada bidang infrastruktur. Perbaikan jalan di Lampung Timur, kami tidak mengumbar janji karena sudah terbukti. Sebab, semua program-program sudah dijalankan seperti pembuatan KTP gratis, kesehatan gratis dan infrastruktur jalan yang sudah diperbaiki. Papar Zaiful Bukhari. Zaiful, menambahkan cara untuk memilih Bupati Lampung Timur tidak susah-susah, tinggal datang ke TPS, buka kertas kemudian nomor 2 yang berada di tengah-tengah yang pakai baju kotak-kotak, yaitu Bang Iful dan Mas Dibyo, jangan sampai terbujuk oleh rayuan atau janji-janji yang belum terbukti. Mari kita semua berdoa agar Lampung Timur aman dan masyarakat yang kompak tidak terpecah belah dan pemilu Lampung Timur berjalan dengan sukses dan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk kita semua. Kita harus berpolitik yang cerdas dan berpolitik yang santun, jangan sampai terpecah belah. Yang perlu diingat adalah pasangan nomor 2 itu tinggal melanjutkan dan tidak mengumbar janji. Pungkas Zaiful. Syakirin hamdan na'imin. Hamdalah amma huwa yukafiru mazidah. Ya Rabbana. Walaka alhamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah. A'udhu bika astaghfirukum. Amin. Da'unaka rabbana faghfir lana. Amin. Kama wa'adtana innaka la tughfirul ma'ad. Amin. Ya Rabb. Inna la sami'na munadiya lil nadir al iman. Amin. Allah, inna nas'aluka afwa wal afiyah. Inna nas'aluka al afwa wal afiyah. Al mu'afata da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Wal fawja bil jannah. Manajata minan nar. Inna nas'aluka imanan kamila wa yakinan sadika wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa halalan tayyiba wa tawbatan nasuha wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Dari Kabupaten Lampung Timur, tim televisi Sergap Buser melaporkan.